benda yang lain. Ada pun membaca suratul Fatihah yang merupakan rukun ini dan surah yang lain, maka hendaklah engkau hadirkan makna bacaan itu sekiranya jangan lalai hatimu daripada memahami akan makna dia. Ya, 20 tahun semayang, 30 tahun, 40 tahun semayang terjemah Fatihah lupa, bukan lupa tak tahu saja dia buat tak tahu, berlambak kitab ada kan, terjemah tafsir dia, bacalah benda tu bahawa kita bertakalum berbicara dengan Tuhan. Kalau tidak bercakap kosong, tak tahu benda. Ya, sebab tu doa bila tak tahu makna, confirm doa tu ditolak. Dia baca bahasa Arab tapi dia tak tahu apa satu benda, tak tahu baca macam muka kat tu, dia mesti memahami. Sebab tafahum ma'anil kira'ah, memahami akan makna bacaan tu setengah daripada benda yang menolong menhadirkan, istihdarkan hati kita menohosyok. Ya, kita baca satu-satu dia amat-amati. Ada pun membaca surah Fatihah, itu surah dan surah yang lain. Apa hukum baca Fatihah? Wajib. Ya. La salata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Dalam hadis yang sahih yang berkata la salata, tak ada sembahyang liman bagaimanakan lam yakra bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya, tak sah sembahyang. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau masa Imam Hanafi tak ada masalah. Baca apa ayat dah bupak. Dia pakai ayat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Quran. Itu masa Hanafi. Jadi membaca, membaca kewajipan membaca Fatihah dalam sembahyang dipanggil apa? Wajib. Wajib apa ni? Wajib ijtihadi. Wajib dalam bentuk ijtihad. Baik ijtihad dalam mazhab kita Syafi'i wajib baca. Sebab pandu-pandu pada hadis ini. Ada bahan api tak? Baca Fatihah lebih baik. Dia raihkan mazhab kita. Baca Fatihah lebih baik. Tapi kalau baca ayat lain pun tak apa. Ya, yang kata aku baca wadduha. Lepas tu tukar rokok. Ya, makmur belakang kata Fatihah tak baca makmur itu. Wah, kacau je. Sebab kita dah biasa dengan mazhab kita. Apa Syafi'i, mazhab Syafi'i lah. Jadi Fatihah wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau sekiranya tak boleh baca Fatihah, dia masuk Islam. Dia pun masuk Islam dua hari. Tapi dia baca surah lain ada. Kul huwallah dia ingat misalnya ni. Ha, baca kul huwallah ganti. Dan kira huruf Fatihah 115 huruf dengan surah tu. Sampai angka surah tu punya apa huruf bersama. Boleh? Kalau tak boleh baca, tukar dengan zikir. Dengan doa. Tak boleh juga. Diam. Sekadar baca Fatihah. Semayang kena semayang. Jadi tak ada alasan saya pun nak belajar Fatihah. Jadi saya tak semayang lagi. Tak ada pun. Kena semayang. Sampai tak boleh baca, kena berdiri. Kadar baca Fatihah, berapa second dia baca Fatihah? Kadar 1 minit, 2 minit. Misalan, baca Fatihah. Kadar tu kena berdiri. Semayang tetap kena semayang. Bahawa salat imaduddin. Baman tarakaha, faqad hadamaddin. Semayang tetiang agama, imad. Mana siapa meninggalkan semayang, mana dia meruntuhkan agama dia. Nah, silatul bainal abdi warab. Semayang silah, kontak antara hamba dengan Tuhan. Siapa tak semayang, mana lose kontak habis. Ya, ibarat layang putus tadi. Ha, habis. Ya, mazhab Syafi'i wah wajib. Dia panggil rukun qauli. Habis. Maka apabila engkau baca bismillahirrahmanirrahim, artinya aku mulai bacaan ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Maka engkau niatkan dengan dia akan tabarruk, mengambil keberkatan pada memulai bacaanmu dan fahamkan olehmu akan maknanya. Bahawa sekalian perbuatan dan sekalian perbuatan jadi dengan kudrat Allah Ta'ala. Itu ada tiga nama tu. Bismillah. Ya. Asal dibaca dengan apa? Bismillah. Lepas kalau kita tengok ni, ni komputer tulisan waktu pendek. Dia kalau betul pangkal bak tu dipanjang. Kan? Huruf bak, orang Melayu panggil ber. Al-bak dia panjang kan? Biasa bak gitu je. Tapi kenapa panjang? Dia ada 2/3. Ya, huruf alif dia ambil, dia bubur di pangkal. Asal dia bismillah. Kemudian oleh kerana kasatu istimal, banyak kegunaan dia. Buat tu baca bismillah, buat ni baca bismillah. Jadi diringkaskan. Wa kullu amrin zibarin la yubda'u fi bismillah fahu aqta. Iaitu pekerjaan yang tak dimulakan dengan bismillah, maka terpotong, tak ada berkat. Maksudnya apa rahsia itu? Tiap-tiap perbuatan kita dengan Tuhan. Ya, dengan nama Allah Ta'ala. Sentiasa kita dengan Tuhan. Itu maksudnya. Sentiasa zikir, ingat Allah Ta'ala.
Jadi oleh kerana banyak kita buat baca bismillah, maka meringankan tadi, kena baca bismillah, bismillah panjangan, dipotongkan jadi bismillah saja. Jadi alif yang dibuang tu dipanggil alif al-mahzufah, alif yang dihazaf. Maka diambil 23 malif, diletak di pangkal ba sebagai isyaratun ila alifil mahzufah, isyarat kepada alif yang dibuang. Ya, kalau tanya kenapa panjang ni, dia punya saja ni nak cantik gitu. Tu dia tak belajar tu. Ya, sebenarnya panjang tu ada makna tu. Ya, tu bismillah. Dan ba tu isyarat kepada bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Seluruh kitab Quran, kitab Allah Taala 104 buah, dia terkandung dalam makna Quran semua ada. Dalam sebuah Quran tu dimasukkan terkandung makna dalam suratul Fatihah, dipanggil ummul Quran, ummul kitab. Dalam ba bismillah atau terkandung dalam Quran tadi, terkandung dalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam terkandung pula dalam ba, huruf ba tu. Huruf ba tu apa makna? Bi, dengan aku. Kan, ma, kan. Telah ada barang yang ada dengan Allah Ta'ala. Wa biyakun, dan lagi akan ada barang yang akan ada. Mana semua yang ada semua min Allah, semua dia. Itu makna dia kata tadi, isyarat kepada apa? Kudrat dan iradatullah, yang mentaksis dan mengadakan segala-galanya. Bahasa Ali kata, kalau orang bismillah pakai amat tak bin. Kemudian bismillah, Allah dipanggil apa tu? Ismun li zatil wajibal wujud. Allah tu tu nama bagi zat yang wajib kewujudan dia. Selain Allah, kewujudan kita tak sampai taraf wajib. Kita adalah mungkin, harus ada boleh tak ada tahu. Tuhan tidak, akal tak terima, kita tak ada. Itu wajib pada aklan, pada akal wajib. Wajib atas sifat dengan tu. Wajib zat yang wajib. Nama bagi zat. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama bagi si, bagi sifat. Ar-Rahman dengan mana? Al-Mun'im bijala'ilin ni'am. Ar-Rahim dengan mana? Al-Mun'im bidaka'ikiha. Mana Ar-Rahman, Allah Ta'ala beri semua nikmat. Sebab dia kata khusus pada lafaz am pada makna. Khusus pada lafaz. Nama lafaz tak boleh bubuh nama kita Ar-Rahman. Kena isnad dengan nama hamba. Abdul Rahman boleh. Adapun makna dia umum. Tuan beri Al-Mun'im bijalah ini ni'am, semua nikmat Tuhan bagi. Dia mukmin ke, dia munafik ke, dia Islam ke, dia kafir ke, dia taat ke, dia ahli maksiat, semua Tuhan bagi. Ya, sebab apa? Di anna dunia la qimatalah, bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Ta'ala. Tuhan nampak ya. Bermakna apa tu? Pemberian dari dia. Ar-Rahim pula sebaliknya. Nafas dia tu adalah am. Siapa boleh nak bawa nama Rahim saja pun tak apa. Ya, ada pemakna dia khusus. Makna dia al-mun'im bijak bidaka ikiha. Tuhan berikan nikmat yang hebat-hebat, yang seni, yang tinggi, khas, khusus pada orang mukmin dalam syurga saja. Walhasil makna dia apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, dia merupakan al-mun'im, pemberi. Ya, daripada taksis iradat dia, dan diadakan semua benda dengan kudrat di pemberian dia. Itu bahawa dia kata tadi apa? Dia sebut dia bismillahirrahmanirrahim, karamkan pandangan terus semua daripada dia. Tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar tu dah semayang. Berarti bila dia amat amati, lagi terang nur kalbi dia tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila dibaca alhamdulillahi rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji. Hamdu tu adalah kalimah mufrad, mufrad menunjuk satu je. Tapi kenapa dia terjemah segala? Sebab alif lam pada hamdu tu, alhamdu tu alif dipanggil alif lam jinsi. Ya, dia banyak alif lam tuan-tuan ni, alif lam di ahli zikri, alif lam di istighraq kan. Ha, sini alif lam maknanya dia pakai alif lam sini apa? Alif lam di jinsi. Mana apa maksud dia? Alhamdu ay jinsul hamdi. Ha, tu maknanya. Ya, alhamdu segala puji, mana jenis segala puji. Empat, makhluk kepada Allah, puji makhluk sama makhluk, puji Allah kepada dia, puji dia pada makhluk. Semua balik kembali pada Allah Ta'ala. Semua-semua hak dia tu. Lillah tu lam li ikhtisan. Bagi lam li tamlik mulik. Milik semua tu milik Ta'ala. Tuhan sekalian alam. Rab. Dari sini kita nampak Tauhid Ar-Rububiyah. Dia yang mengawal, dia yang menjaga sekalian alam. Apa makna alam? Ma siwallah. Lain dari Allah, semua dipanggil alam. Bukan alam dalam ilmu sains tu sempit. Langit bumi je. Semua masuk. Makhluk paling besar ialah arash. Ya. Makhluk paling besar ialah arash. Ya. Kursi bawah. Berarti kalau banding kursi dengan dunia kita seluruh ni kan. Maka kursi tu jadi macam sebentuk cincin di tengah lautan yang besar. Tu kursi.
kursi yang besar tu pula kalau banding dengan aras, kursi pula jadi macam sebentuk cincin. Aras macam lautan yang begitu luas. Begitulah besar aras, ya. Semua itu ada dalam makna alam, ya. Alamin sekalian alam. Alam apa makna? Dia ambil istiqaq. Dalam ilmu istiqaq dia panggil, dia ambil kalimah alamah. Alam dia ambil kalimah alamah. Apa makna alamah? Tanda. Mana semua makhluk yang kita tengok ni, besar kecil semua, darat laut semua, ialah tanda. Tanda kepada apa? Kepada wujudillah ta'ala, kepada kewujudan Allah, kebesaran Allah, kedahsyatan Allah ta'ala yang maha dahsyat. Berarti bila mata luar kita jatuh je pada pandangan luar, mata dalam kena buka. Ya, basar luar, basirah dalam. Al-basar la yara illal haq, wal-basirah la tara illal haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk je. Adapun mata dalam dia pandang kepada Tuhan dia. Maka pandang situ bukan pandang macam mata luar. Pandang dengan mana musyahadah, syuhud akan Allah Ta'ala. Itu dalam hadis sahih yang disebut. Anta'udallah ka'annaka tarah. Jadi bila kita baca saja, alhamdulillah kita sedar. Semua tenggelam dalam kuasa besar. Semua tenggelam dalam pemeliharaan Ar-Rab. Itu dia. Ya, sebab mana ketuhanan, tidak ada benda yang boleh terlepas dari Tuhan. Kalau boleh terlepas, ada benda satu zarah kecil. Wujud dia tak ada kait-mengait dengan Tuhan. Batal makna ketuhanan. Batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan, iftikar kulima ada ilaih. Berhajat semua kepada dia. Faham daripada mana ayat? Ya Yohannas antumul fukara. Wahai manusia, kamu fakir. Bukan fakir, dia taj. Dia berhajat. Ya, jadi semua makhluk terikat. Tuhan mesti semua benda terikat dengan dia. Kalau ada benda terlepas dia, batal makna ketuhanan. Dan bila batal makna ketuhanan, takkan ada satu makhluk pun. Sebab yang boleh mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, mesti zatu yatasif bil uluhiyah. Sifat dia mesti bersifat dengan sifat ketuhanan. Sebab tu kita tak boleh buat apa pun, ya. Kita boleh sekolah lah, tak boleh buat. Da'ufat talib wal matluk da'iflah lemahlah. Talib yang nuntut dan yang tuntut. Ya, tidak ada pentaksis penentuan yang sebenar melainkan dia. Kita tak boleh menentu pada hakikat. Semua penentuan kita sekadar usaha ikhtiar gitu je. Hakikat dia, kalau kita sebenarnya boleh menentu, segala yang kita nak confirm kita dapat. Ya. Kalau kita boleh menentu, dan saya tak ada seorang pun susah dalam hidup. Tak ada seorang pun yang sakit. Siapa nak sakit? Nak sakit? COVID datang ni mengeluh, satu dunia bergegau. Binatang tak nampak, dan habis satu dunia. Oh, ekonomi menghudum habis semua. Tuan-tuan nantau sikit je COVID. Kan? Siapa nak? Semua tak nak. Tapi kenapa? Kena doktor-doktor pun jalan. Ya, seorang-seorang mati, pakar pun jalan mati. Itu menandakan apa? Tuhan izharkan kuasa besar dia. Ya, at-taksis minallah la minal khalaik. Penentuan dari dia, bukan daripada kita. Kita ni bayangan ni kan. Ya, bayang-bayang ni. Ya, tak ada hakikat. Ya. Kita kena pandang betul. Lepas tu bila kita hadamkan betul-betul, makna itu bila sembahyang memang karam dia dengan Allah Ta'ala. Lepas tu sahabat seorang ambil kaki dia lekat anak panah, tak boleh cabut sakit kan. Dia kata nanti aku sembahyang. Dengan sembahyang cabut tak berasa. Sebab apa? Mereka karam dengan Tuhan. Ya, kita pula siap pesan anak abad sembahyang, kau jangan bising, aku kotan kau. Ya, satu orang wali, dia cakap anak dia, kau nak bising-bising nanti dulu, aku sembahyang kan, kau nak bising-bising lah. Kata balik ya, kan? Bermakna dia sembahyang ni hati dah mengharap terus mengharap ke hadirat Tuhan. Tak nampak tak berasa. Kita pula siap pesan, kau jangan bising, aku kotan kau kan. Bermakna hati kita masih dekat dengan makhluk dalam sembahyang. Tempat dengan Tuhan pun dia dengan makhluk. Luar lagi lah. Jadi maknanya kata si Abu Hasan As-Sadzili, pemimpin tarekat Syaziliyah, guru bagi Syed Ahmad Idris, pertingkatkan mutu kualiti semayang kamu dengan membanyaki latihan semayang sunat. Ya, bangun lagi tak berubah dia punya usuk, atau tekan dia lagi tu. Nafsu macam tu kita tekan ni, baru dia berubah sikit-sikit. Sekali buat latih dah 5% usuk, alhamdulillah. So latih lagi sikit-sikit. Mudah-mudahan persen tu kosyokkan itu naik, ya, dari masa ke semasa, jangan diturun. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, satu lagi. Dan apabila engkau baca je Ar-Rahmanir-Rahim, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, mana Ta'ala itu Tuhan yang amat pemurah di dalam dunia, lagi amat mengasihani akan hambanya dalam akhirat. Bermakna apa? Semua dari dia, semua kurnian pemberian daripada dia. Mana pandang semua daripada dia. Bila pandang dia, maka padamkan af'al kita, nampak af'al dia semua, ya. Maka ingat olehmu di dalam hatimu akan beberapa banyak rahmatnya
dan akan engkau supaya engkau harap akan dia. Sebab pemberi semua dia, yang maha kaya mengatur dia punya. Harapkan dia. Apa kita minta orang miskin? Kita minta bantuan orang miskin. Mana boleh dia minta miskin orang yang kaya? Dan tak ada yang kaya melainkan dia. Tunggal. Tauhid mana maksakan. Mana kekayaan Allah ghina hakiki? Wallah, yang kaya sebenarnya Allah. Maka berhadap pada dia, mohon pada dia. Dia serta engkau besarkan, ya, dan dia dengan katamu, apa dia kata besar? Maliki yaumid. Dia boleh ada wajah tu. Mat boleh maliki yaumiddin atau dengan kasar maliki yaumiddin. Mana malik? Pemilik, Tuhan pada hari ad-din. Pada hari ad-din, hari agama. Maksud apa? Di akhirat yang laku ialah agama. Lain tak laku kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda yang kamu tunggu melainkan orang menghadap Allah dengan qalbin salim. Apa makna qalbin salim? Ibnu Athaillah tafsirkan qalbin salim ialah hati yang sejahtera ketika di dunia tak ada siapa boleh pegang kalbi dia. Melainkan hati dia bergayut dengan Allah Taala. Dunia tak boleh pegang, makhluk tak boleh pegang, tak boleh tawan. Mana hati yang merdeka, ya, besar tinggi darajat makrifat dengan itu qalbin salim. Itu saja yang akan selamat semua. Ya. Yang memerintah pada hari kiamat, yaumiddin, daripada huru-hara kiamat dan balasannya dan hisab yang maha dahsyat di sana. Jadi kita baca dia maliki yaumiddin dah terasa, tuan-tuan. Ya, terasa kehebatan huru-hara sana, masya-Allah. Ah, maka situ lagi kuat hati kita menghadap Tuhan. Tu baru Fatihah. Belum tu konteks ayat-ayat lain lagi, ya. Ah, ini banyak. Itu di antara mana sedikit daripada mana kepahaman yang mesti dibawa. Mesti kita bawa dalam sembahyang. Bahawa dia hati dia boleh hudur menghadap Allah Ta'ala. Bahawa dia akan dapat rahsia-rahsia permata-permata besar dan semayang. Muhadarah, mukallamah yang akan datang tersebut. Kemudian, maka engkau ikhlaskan hatimu. Wallah.